lalu, Melody berjaya dapatkan kenyataan Rohainis mengenai isu hangat yang berlaku ketika ini. Beliau dengan rendah diri memohon maaf dengan apa yang terjadi. Rohainis cuma minta sekarang ni pihak sana boleh memaafkan. Semua pihak yang terpalit juga dapat memaafkan. Sekarang ni Rohainis nak put a full stop to everything. Rohainis nak jernihkan balik keadaan, insyaAllah. Susulan itu, Melody cuba dapatkan respons Bella Astila mengenai perkara ini setelah beliau pulang dari China. Namun beliau enggan ditemu bual. Begitulah kata pepatah, adanya pelangi selepas hujan. Bella Astila mencipta magis apabila muncul di sebuah festival muzik di China. Perkongsian klip rakaman beliau membuat persembahan dengan menyanyikan sebuah lagu berbahasa Cina dan lagu Sumandak Sabah mendapat pujian ramai. Tahniah dari kami di Melody, semoga Bella terus terbang tinggi.